Ya Sobat Sport, entrenador Atletico Madrid Diego Simeone menjadi pemuji penampilan Fernando Torres. Pelatih asal Argentina ini menilai El Nino julukan Fernando Torres tengah berada dalam bentuk terbaik. Dan inilah yang membuatnya percaya diri Atletico tampil menawan di sepanjang kompetisi musim ini. Terlebih duet Torres dan Antoine Griezmann di lini serang Los Rojiblancos kian apik di setiap. Atletico harus kehilangan George Merodio. Pemain yang akrab disapa Koke itu mengalami cedera hamstring saat menghadapi Eibar. Di pertandingan yang digelar di Estadio Municipal de Ipurua, Koke ditarik keluar lapangan dan digantikan Angel Correa.